Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit membuat reaction atau mungkin sedikit mengulas tentang permainan gitaris kondang Indonesia yang lagi trending di YouTube para saudara, ya kan. Namanya Mas Alip ya. Beliau punya akun YouTube namanya Alip Bata. Viewernya luar biasa, setiap konten-kontennya selalu menarik perhatian dan menyita banyak reaksi dari kalangan musisi-musisi hebat, bahkan sampai ke luar negeri, guys. Nah, untuk itu kita dengar, guys, sedikit permainan beliau di lagu ini, guys. Jadi luar biasanya Mas Ali Bata ini, guys ya. Setiap permainannya itu mengandung rasa, ya, penuh rasa. Jadi penuh rasa, nggak sekedar metik ya. Jadi benar-benar petikan itu ada rasanya, ada feelnya tuh dalam banget ya. Sehingga hasil dari permainan musiknya tuh menghasilkan suatu harmoni yang luar biasa, ya kan. Didengar ya benar-benar enak, dirasakan lebih enak lagi, ya kan. Makanya kita benar-benar respect, benar-benar kagum dengan gitaris yang satu ini. Yuk kita lanjut, guys, di lagu Epit yang berjudul Menjaring Matahari ini. Temponya tuh bener-bener gila banget. Walaupun main solo ya, untuk fingerstyle solo nih, guys, tapi temponya bener-bener terjaga, ya kan. Kemudian akurasi dari petikan-petikan dari nadanya tuh nggak ada yang miss, guys. Bener-bener sesuai dengan chordnya, bener-bener selalu di titik notnya, dan ketukannya juga tidak lari, guys. Jadi temponya benar-benar luar biasa Mas Ali Bata ini. Jadi sepantasnya mungkin dia disejajarkan dengan fingerstyle kelas dunia, guys. Memang luar biasa. Kita simak lanjut yuk. Penggabungan teknik taping, ya, typingnya, kemudian bendingnya yang disertai dengan rasa, tapi cara memainkannya beliau ini, guys, dengan cara yang santai sekali, seolah-olah mengerjakan sesuatu yang sangat-sangat ringan bagi Mas Ali Bata ini. Tidak seperti menggarap lagu yang membuat beliau itu kesulitan. Benar-benar ringan dan santai, dan benar-benar enjoy, benar-benar menikmati, dan luar biasa lah pokoknya. Kalau kita dengar tuh wow banget. Kita lanjut yuk. Dari ekspresinya, lihat kita ulang sedikitnya.
bermain beliau merasakan ya, sambil menikmati ya, sendiri permainannya, dan feelnya itu benar-benar terasa nyampe guys. Kita lihat dari ekspresi wajahnya, ekspresi dari gerak tubuhnya itu nyampe ke kita ya, gimana permainannya dengan gimana feelnya, gimana penghayatan beliau guys. Bisa kita bayangkan guys, bagaimana seandainya si Alibata ini atau Mas Alibata ini bermain gitarnya dengan cara fingerstyle seperti ini atau mungkin dengan pola yang lain, kemudian yang nyanyi benar-benar seorang Ebit. Akan menghasilkan suatu kolaborasi yang luar biasa guys. Sudah pasti pecah. Bisa kita bayangkan guys, gimana sangarnya nanti penampilan mereka guys. Wow. Siapa tahu suara kita ini didengar. Kita lanjut guys ya. Gila-gila banget. Wih. Permainan yang luar biasa, guys. Untuk ukuran gitaris Indonesia ini udah, kalau menurut gua sih nomor wahid ini, guys. Benar-benar nomor wahid. Terserah mungkin orang mau menilai bagaimana, tapi begitu udah luar biasa ini. Mungkin udah benar-benar seandainya mungkin dia berkolaborasi dengan musisi-musisi kelas atas, udah pasti guys pecah ini, guys. Wah, luar biasa, guys. Oke, guys. Demikian sedikit video dari kami ya, reaction untuk permainan Alibata dari lagunya Ebit Menjaring Matahari. Semoga kita bisa semakin cinta dengan musisi-musisi Indonesia, dan jangan lupa juga di subscribe channel kami Yusuf Awi Awi, dan juga di subscribe channelnya Bung Mas atau Mas Alibata ini guys ya. Oke guys, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.